guys, suasana malam hari di Dubai di depan Nesto guys. Hai, selamat berjumpa lagi masih bersama saya Mama Zahra. Apa kabar teman-teman semuanya? Dimanapun kalian berada, semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya, sehat walafiat dan mudah-mudahan kalian semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yuk teman-teman, mari kita nongkrong-nongkrong di sini yuk. Yuk kawan-kawan, mari kita nongkrong di sini. Yuk guys, mari kita nongkrong-nongkrong nih. Nongkrong malam hari di bulan puasa nih. Setelah kita sholat tarawih langsung ke sini guys. Nah, kita ngerokok nih Mang Agus orang Garut. Ini Baba Zahra nih. Lagi nyoba ngerokok nih. Kayak orang banci. Kayak orang banci. Saya tuh ngerokok. Sebentar lagi kita mau masuk ke Nesto. Udah sampai lama, udah sampai lupa tuh ngemainin ke sini juga tuh. Dulu mau bisa main ke sini, rokok juga mah. Saya itu rokoknya Surya. Itu rokok naon? Dunhill. Ah, Dunhill. Tuh, kebanyakannya di sini orang Pakistan. Orang Hindi itu perempuannya jarang guys, laki-laki semua hampir itu. Mana ada, nggak kelihatan, banyakannya laki-laki. Sampai ke belakang ini tamannya luas, ini panjang jalan saya tuh. Jadi ini tamannya, kanan kirinya itu pertokoan, tengahnya taman, restoran, mau ini maunya nih. Halo. Tak emang ngarton deh masuk cek di nomor like, komen, dan subscribe ya gitu. Biar channel ini tambah berkembang lebih baik lagi ya. Dukung terus channel Mama Zahra ya. Ayo dua. Nama ayo nama tuh ini enggak. Kita lihat orang-orang lewat tuh. Udah cukup? Belum. Nih lagi nunggu durasi. Bentar. Ini Baba Zahra udah nggak sabaran guys. Mau lanjut ke mall, ke Nesto sana tuh masuk. Ke Nesto. Tambah lagi rokoknya Mang Nesto lah, seruput lagi ya. Kayaknya. Mall Nesto yang berada di Dubai. Tuh para Pakistan tuh lagi bercerita. Namanya tuh di luar tuh Burj Nahar BN. Nama mall Burj Nahar Mall. Gak kelihatan. Tidak kelihatan. Besarnya pakai belakang sananya emangnya. Pantes. Oh ini ada C1, C2, pantesan kalau masuk tuh, waduh di dalam tuh sampai capek jalan-jalan ini. Sampai ke belakang sana ya, tuh, gedungnya, mallnya. Nah, iya itu nyambung, sampai ke C2 tuh di sana. Kita jalan tuh kan capek ke sana. Karena atasnya apartemen. Tapi kan 3 lantai mallnya. Dulunya mah kumuh ini emangnya. Kita nongkrong di sini berempat, guys. Ini si Mbak Erna teman aku dan ini Mang Agus. Dan ini Baba Zahra. Ini Mbak Erna yang jomblo. Enggak, siapa bilang jomblo? Oh, Mang Agus jomblo. Mang Agus jomblo, jomblo sejati, jomblo sejati. Jomblo di Dubai. Tapi sakitnya termasuk bersih ya taman, najan pengunjungnya lo bage. Yuk teman-teman, mari kita lanjut jalan menuju ke Nesto. Simak terus ya videonya, jangan di-skip-skip biar kalian penasaran. Saya
Erna saat itu. Ini guys, suasana malam hari di Dubai di depan Nesto guys. Nih, lihat orang-orang nih. Sangat ngantri lagi nunggu di penyeberangan jalan kaki itu. Sekarang kita mau nyeberang. Yuk teman-teman, mari kita masuk ke dalam Mall Nesto. Tapi saya nanti setelah di dalam. Stick to a lane, pick up the pieces and go rearrange.